Anjing. Astagfirullah. Jangan keras-keras, cok. Ntar dikira dikira kita apa ya namanya? Set, sepi banget, coy. Gak ada motor lewat sama sekali, mobil juga gak ada. Coba gue merinding, cok. Hah? Gue merinding cuma. Lalu lihat sini ya, ini kuburan semua lagi. Gue merinding asli, parah. Hah? Lo merinding gak sih? Merinding. Lo sendirian dari tadi? Sendirian. Gue mah dari rumah gabut gue. Makanya gue ajak lo. Ini pulang jam berapa, Andar? Serah lah, kita kan rumah Airbnb. Yang penting malam ini gue happy lah. Pusing gue di rumah. Kenapa? Marahin sama Bini. Biasa kan. Ya namanya rumah tangga juga. Iya sih, Bang ya. Butuh duit. Rumah tangga itu enggak. Ya pasti ada lah masalah gitu ya. Ada ada aja lah. Tiap hari pasti ada. Gua aja enggak. Enggak ini apa? Enggak berumah tangga aja. Dan banyak masalah, Bang. Buset. Lu mau ngejomblo? Ya enggak lah, maksudnya banyak lah masalah. Bang tadi. Kan lihat di belakang itu. Apaan sih? Tahu ya itu yang apa itu apa ya putih-putih gitu bang diri mana gak ada enggak tadi beneran saya sumpah bang enggak bohong bang eh malam Jumat bro ini lagi ngeliat ngapain sih lihat sini ini kuburan semua tuh lah emang rutan ini paling cepet paling jalan paling bagus di rumah lo kan kayak gini sih enggak lacin juga kan itu tuh kan kalau di sana muter ini bensin belum diisi bensin tuh kan tahu gua itu fobia sama ya iya sih tapi kan gimana lagi bro lewatnya saya kan juga kalau di mogok di tengah jalan gimana nanti kan makanya lewatnya sini rute paling cepat nanti kan kita ke SPBU dulu ngisi bensin tapi jangan yang cepet dong nyetir yang cepet dikit apa sih nyantai dulu gua masih ngerokok sih bang tapi tadi beneran lihat bang sumpah lah bang ngebohong cok nggak usah laku nakutin gua lu mah nggak ada apa-apa sih di sini nyantai aja lu nggak usah takut tenang di sini aman nggak ada apa-apa tuh kan kuburan lagi ah PA lihat sini sih makanya ya lo kan orang sini masa kamu nggak pernah lewat sini lu kan nggak pernah lewat justru gue pernah pengalaman lewat sini ini sepanjang kuburan bener nah, nih gue cerita ini nggak apa-apa nih nggak apa-apa tapi nyantai aja nggak ada apa-apa di sini enggak gue sepanjang jalan ini kan kuburan semua gue sering lewat sini gitu ya pas pulang malam gitu gue lihat di tengah jalan itu ya pocong gitu kadang bukan pocong doang ada yang lain yang suster ngesot gitu suster ngesot kayak tadi di mimpi gue emang ada huh? Ada boy gue beneran pernah lihat gue adalah tenang aja nanti gak ada apa-apa bang itu kan bang lihat bang bang ah tuh di kamera masih ngeliat sih mana gak ada apa-apa sumpah gak ada apa-apa enggak ada di situ no, sini emang bisa apa sih jadi gue lihat cuma di sini putih-putih berdiri lagi mana coba nih di belakang bang nggak ada orang nggak ada apa-apa lo mah jangan kayak gitu malam Jumat juga ngapain kayak gini ngapain sih lihat sini ya ampun gue juga pernah bonceng nih cok tenang aja bonceng sama kunti anjir sampai rumah badan gue pegel semua berat ini taunya kata para apa ya itu kayak orang pinter gitu kayak ustadz itulah ya katanya gue di itu diikutin itu nama siapa ya itu kunti kunti apa kunti kalau yang diikutin kunti nggak tahu itu pas itu waktu itu sendirian habis pulang itu sih ini habis daring
Kote ya. Yes, kote, anjay. Anjay. Iya, parah lu. Sorry bro, cuma satu batang. Apalah, lagi bukan level gua kali udut sinatur. Nanti belilah, nanti belilah. Apa Maret emang masih buka di sini? Masih. No 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 no. Napa? Tadi ada bang putih-putih. Di belakang cuma bener. Enggak sih. Aduh. Lu juga merinding. Gila, ngapain gitu ya lewatnya sini gitu loh. Ah, situ kucing tuh. A few moments later. Sepi emang jalannya, sepi. Main apa mulu? Tuh bang, bang, tuh, mana tuh kan? Putih-putih itu, mana gak ada apa-apa? Ah, lu jatuh kan hilang? Tadi di situ sumpah, gak ada apa-apa. Ah, itu tadi di putih-putih kayak pocong. Beneran gak ada apa-apa. Tenang, tenang aja, tenang, gak ada apa-apa, tenang. Astagfirullah bang. Tuh, gak apa-apa. Gak ada apa-apa, gue nyetir. Berhenti, berhenti. Woi, woi, woi. Ini gua, woi. Anjir. Apa kayak begitu, woi? Prank, bay. Gua, woi, ini woi, gua ini woi, woi. Ini siapa, woi? Hah? Bang Rido, nih lo. Rido. Gua copot nih. Masih sih. Wah, anjing. Gacor. Cok! Aku dibawain dia, cancok! Cancok! Anjir! Kenapa? Takut sama pocong? Gue kira beneran sumpah, men. Gue soalnya takut sama pocong. Lagi juga pernah, sumpah gue pernah dibonjengin sama kunti, anjir. Nah, parah sumpah ini gue di prank. Gimana tadi perasaannya, gimana? Kaget? Kaget lah, gak bisa berkata apa-apa lagi, anjir. Aduh, guys. Berarti, wah, prank berhasil. Parah banget guys, tadi gua di belakang itu lama banget sama panas kayak gini. Enggak lihat-lihat lo dia lo. Enggak ngajar banget. Sumpah nih gua enggak bohong nih. Ini beneran kuburan semua nih. Ini bener kuburan semua karena mau lihat percaya nih. Aduh. Itu kuburan nih, kuburan semua. Sumpah gua enggak bohong nih, cok. Kuburan. Parah banget guys. Tadi siap. Padahal siap. Di belakang ini gua udah kayak gini. Wah, enggak lihat-lihat dia. Enggak adik, katanya panas banget lagi ini pakai kostum pocong kayak gini. Di WA katanya, yuk kita ke gini ngelonte gitu ya, Pak. Skotik gitu ya. Makan tuh lonte. Langsung kita gas ya, gas. Oke, langsung lah. Anjrit, prank, tanco. Oke, guys. Jadi lampunya buru-buru dewe kowe. Eh, bener. Anjrit. Tanco. Aduh. Oke guys, jadi prank kali ini kita berhasil. Aduh, kocak banget lah, gue terhibur banget. Ya udahlah guys, terima kasih ya guys buat kalian yang sudah pada nonton video ini. Jangan lupa untuk kalian like, comment, dan subscribe. Okay. Dan unlike ya pokoknya, unlike sebanyak mungkin. Tanco ini, soalnya gue yang di prank. Tanco. Keren, gokil. Suka. Sel gue, cok.